Review paper case untuk 3 tipe HP. Kita lihat dan siapkan anti crack dan papernya. Coba dari Samsung J1S. Di sini ada 4 paper case berbagai macam gambar. Ada yang ini yang cerah, ini yang sedikit gelap, dan yang lain. Jadi bisa diganti sesuai keinginan. Coba misalnya kita ganti dengan yang gambar jeruk, ya terlihat kesannya glossy karena gambar ada di dalam case, paper case. Bisa diganti-ganti, jika ada HP-nya tinggal diselipkan di antara case dan HP-nya. Kemudian untuk Redmi Note 4 atau Note 4X bisa juga diisi gambar foto, bisa kita ganti. Ini contoh saja, terus ada pesanan paper case. Jadi misal mau kita ganti, nggak perlu pesen case lagi, tinggal pesen papernya aja. Jadi tiap hari bisa ganti. Lalu untuk harga juga di bawah case custom print yang di luar ini. Kita lihat, papernya juga sudah dilaminasi, jadi terlihat glossy mengkilap jika kena cahaya. Kita lihat hasil paper case-nya bagus nggak kalah dengan hasil print custom case dengan harga yang lebih murah juga. Kena cahaya juga mengkilap, tidak ngedof seperti case custom print. Ini salah satu keunggulan paper case. Yang ini untuk iPhone 6s. Pas bunga dan bunga. Ini gambar kucing, hasilnya seperti yang tadi, punya Redmi Note 4 sama J1S nya bening dan gores karena di dalam